Kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, okay? Happy watching. Wow. Global TV dimanapun Anda berada, ketemu lagi di acara yang paling asik yang menguji daya musik dan juga daya ingat Anda pastinya, apalagi kalau bukan Song Hunter. Penonton di sini boleh minta tepuk tangan dulu biar semangat. Tepuk tangan untuk Song Hunter Band. Ini dia tiga peserta kita. Yang pertama, ini pria tampan yang mengawali karirnya dari reporter radio, sekarang udah jadi presenter handal dan sekarang juga jadi motivator. Kita sambut Hilbram Duna. Iya, 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 iya. Oh, udah jadi motivator sekarang. Iya dong, buat sore-sore paling benar motivatornya apa nih buat teman-teman? Kalau mau dapat duit, sore-sore jangan tidur, tapi kerja. Nah, betul. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, kerja. Sama dong ya. Iya, tepuk tangan buat Hilbram, yuk. Yang kedua, waduh, sama juga. Mulai dari radio, sekarang katanya mau nyoba nge-rap juga. Nah, ini dia Bayu Oktara. Bro, apa kabarnya? Baik dong, gading. Lagi sibuk apa? Lagi siaran radio. Gimana nge-rapnya? Sudah bikin lagu belum? Gak pernah bikin lagu yang dijual ke orang. Selama ini bikin lagu buat di kamar mandi. Asik-asik yo, kalau di mandi mari nyanyi. Tepuk tangan buat Bayu. Gokil. Yang ketiga, ini juga public speaker juga yang ahli banyak bahasa. Katanya juga jago banget bahasa Perancis dan juga pernah main film juga. Ini dia, Puli Herdinansyah. Coba disapa dulu pakai bahasa Perancis dong. Bonjour tout le monde. Apa kabar semuanya? Yeay. Hari ini senang-senang bareng Gading dan Three Speaker. Yeay. Bahaya sekali Uli, selamat bermain. Mari kita mulai so. Bahaya sekali ini. Bertiga kerja bareng. Betul. Iya betul. Dua Twitter, satu subwoofer. Dua Twitter, satu subwoofer. Yang mana yang subwoofer kering ya dong, yang paling gede dong. Oh iya, iya. Gue. Gimana kalau kalian kan bertiga, tiga-tiganya jago ngomong. Ya. Nah kalau Trispikas baginya gimana? Baginya gampang, bagi rata aja, cuma agak naik aja dari harga biasa. Oh, ini. Nah, iya. Jualan. Iya. Oh, tapi bertiga emang pas, karena otaknya ini sepertiga. Oh, benar. Iya, nah, jadi kita satu. Pilih tiga karakter yang beda. Kalau Uli kan agak formal. Oh, dia formalnya. Ini motivatornya, bukan? Di. Kalau ini pagurunya. Pagurunya. Lu ya? Kalau saya ya ngacak-ngacak dari pemanis aja. Bagus. Bagus, tepuk tangan dong buat Trispikas. Speakers. Wah. Ini yang di rumah juga jangan lupa di like dan juga di follow semua sosial medianya kita Song Hunter Boy ini ya. Oke, mari kita mulai. Ini dia GPS. Jazz popular song. Kalau ngomong mereka jago, kalau ngapal kita nggak tahu, kita coba ya. Nah itu dia masalahnya. Di belakang kotak do re mi fa sol la si akan ada judul-judul lagu. Saya bacakan liriknya, kalian tebak itu judul lagunya. Kita ke belakang lihat. Ya, jangan, Mas. Kata di belakang. Ini kalau mau lihat di lantai satu. Wah, repot. Repot, Pak. Jauh. Ya, nanti tebak ada di kotak yang mana. Jawaban yang benar poinnya 10. Jawaban yang salah kita kurangi 5. Hadiahnya 1 juta rupiah. Sebelum buka kotak, kita kasih modal dulu. Uli 30. Uih. Bayu 30. Ibram 30. Siap.
15 detik waktu untuk mengapa penonton ikutan yuk. Kita bunga. Fotograf, arti sahabat, benang biru, ada apa dengan cinta? See you again, dekat di hati dan juga kata bujangga ya. Diapakan baik-baik, semuanya rebutan. Apal kali? Udah. Tapi kalian kompak pakai kotak-kotak semua loh. Oh iya dong. Kacamata kompak semua loh. Oh iya. Kok bisa begitu ya? Kan emang kompak. Makanya kalau ngasih training harus kompak. Ini band gue juga kompak tua semua. Penontonnya kompak, butuh duit semua tuh. Hai. Keburu lupa. Oh udah keburu lupa ya? Iya buruan. Soal yang pertama. Iya. Oke. Siap. Rebutan nih, rebutan. Rebutan, semuanya rebutan. Ini dia liriknya. Ngomongin di sini? Enggak, itu dipencet. Oh, dipencet. Wahai, bujangga cinta. Iya, Ilbram. Kata bujangga? Kata bujangga. Lagu dangdut kata bujangga, iya. Kurangin 5. Wahai bujangga cinta, biar membelai indah. Ayo, bye. Teladani kalbuku. Udah tahu lagi, udah tahu. Pada hati. Boleh enggak? Timu, enggak boleh. Enggak ada yang tahu. Jawab dong. Ya, arti sahabat. Luar biasa lagi. Bukan itu. Kurangin 5. Kurangin 5. Oh. Ya. A. Apa judulnya? Fa. Judulnya? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Fa, kita buka sama-sama yuk. Betul sekali. Kaget bener ya. Ternyata memang kalian harus kerja sama ya. Iya memang. Ya pokoknya memang. Berapapun hadiahnya hari ini bagi 3 ya. Benar. Tadi perjanjiannya gitu. Gak seru banget sih. Aduh. Ini soal kan yang menang. Kedua. Okay. Ya. Siap? Siap. Aku di sini dan kau di sana hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Iya Bayu. Dekat di hati. Dekat di hati betul sekali. Ada di kotak mana? Tapi benar gantian lo tanya, gantian. Tunggu. Tapi ya dekat di hati benar. Dekat di hati betul. Oh, benar. Yang mana, Li? Dari apa gua kotak? Gua tahu gua. Gua inget tadi yang itu doang yang gua jawab tuh. Gua enggak yang lain enggak ada yang inget satu pun. Re re re. Ba. Lala. 2 3 4 5 6 7 6 6. 6. La. Dekat di hati kita buka. La. Sebelum la 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 la. Jumpa via suara, jangan selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski yang kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Keren. Dia nggak mainan apa gimana sih? Belum sampai. Belum. Ya. Yang tua biasanya pelan. Iya. Pelan sakit aja. Iya. Gak tua ya. Soal yang ketiga, siap. Ya. Okay. Ini dia liriknya. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih? Benang biru kau sulap dia, Bayu. Itu dia judulnya. Apa tuh? Benang biru. Benang biru, betul sekali. Kotak. Ada di kotak yang mana? Hafal-hafal nih, gue nih paling jago nih. Oh iya. Mana? Mana ya? Mi apa sih? Mi. Ingetnya sol, tapi gue gak yakin. Mi sama re. Maksud sih? Antara mi dan re. Bukannya sol ya? Mi atau si. Mi. Maksud sih? Mi atau si. Penonton kita itu penonton. Sama-sama 5.